Halo, selamat datang di LGS. Wah, ada Uncle Jini datang nih. Loh, kamu bukannya biasanya sekarang udah sibuk? Iya, lagi bisa sempet-sempetin. Oh gitu. Iya dong. Lagi pula saya juga mau coba dik baru. Jadi di sana ini ada di jurusan saya. Keluar kamu? Iya keluar. Yes, drama. Loh, ini bukan udah berkali-kali keluar ya? Enggak, baru sekali. Baru sekali ya? Iya. Mungkin Uncle Ji mabuk kali. Di sini ada deck kesukaan saya juga. Dulu saya senang sekali pakai deck ini. Oh iya. Di Brigade. Nah, hitam tapi. Ya enggak apa-apa dong, kan saya suka. Oh gitu. Iya. Nah, lama nih enggak lihat ya di Brigade ya. Mari kita lihat. Lihat. Kita lihat lah ya. Rolla dulu. Rolla dulu. Umpah, gede juga. Ya tiga. Tiga. Berarti saya duluan. Ya, gitu. Digital Gate open. Hands. Commandramon. Wah, Commandramon. Evolusi Command baru tuh. Memang deck ini harus isinya Commandramon. Commandramon. Dua kos berubah jadi Seals Drama. Evolution Drama. Saya Kuji. Best card. Nurse. Berubah jadi Cikurimon. Cikurimon bisa. Lalu jadi Gwarrom. Kos. Evolution Drama. Dan satu kos. Jika satu seboh, satu kos. Jika satu seboh, dan satu. Lalu memory plus dua. Balik lagi terenam. Hammerstock. Gitu ya. Lalu analog boy. Ternyata mesin yang punya Hammerstock. Iya dong. Analog. Tiga, satu, dua, tiga. Ambil satu Digimon. Jangan. Giliran saya. Iya. Drop. Yang surface. Zaman dulu, di Brigade, yang nyerang Commandramon doang. Iya. Kali ini dia punya pasukan tak berani mati. Tak berani mati. Pasukan tak takut mati. Tak takut mati. Seals Drummond, Security Tech, dia Jamie. Hah? Hitam dia Jamie? Jamie. Baru kali ini, saya pengen hitam, baru tahu ada Jamie. Raja! Jamie. Coba, dia takut. Lalu saya keluarkan ini, 3 kos. Commandramon. Commandramon lagi? Commandramon. Kira saya ya, reverse, door office, last reverse, maju. Lalu saya berubah jadi Locos, Pagremon, Nevo, draw, efek on Nevo, Devo 1, tidak, lalu hancurkan satu ini, tidak, Commandramon, efek ke Commandramon, Agumon, Pagumon, waktu mati, ya, reveal top deck, ya, kalau Digimon hitam, ketang saya, Commandramon, oh. Commandramon manggil Commandramon lagi. Kapan habisnya ini Commandramon? Giliran saya. Active face, door face, nursery face. Berubah dulu pertama-tama. Jadi Commandramon tentunya. Commandramon lagi. Evolution drop. Commandramon tidak habis. Commandramon, security tag. Ah, pasti mati itu, ha. Mati Chaos Dramon. Efek Commandramon. Dia pasukan berani mati. Waktu dia mati, yeah. Dia buka tiga topnya. Ambil Commandramon, muncul ke arena. Commandramon tidak akan mati! Commandramon akan terus berjuang! Lalu, saya panggil abangnya Commandramon. Abangnya Commandramon? Iya, bos. Kira saya ya. Active face, door face. Nursery face. Berubah jadi Hagurumon. Evolution drop. Black Memory Boost. Iya, bos. Saya cek cepat ya. Satu. Dua, tiga, empat. Saya ambil Metal Tyranomon. Giliran saya selesai. Metal Greymon itu tidak berani menyerang. Giliran saya. Efeknya abangnya Commandramon. Kalau saya punya sideboard, oh yang Commandramon itu sideboard, yang beri pesan. Wah, curang. Sekarang Commandramon punya pasukan. Oh, punya pasukan. Commandramon tentu saja maju. Oh, maju. Commandramon security attack. Commandramon tidak takut mati. Efek abangnya Commandramon. Oh, abangnya Commandramon. Waktu ada Cyborg Crash, ya. Crash dia, ya. Saya boleh draw satu. Lalu saya boleh discard satu. Dramon yang dibuang. Tenang saja. Ah, 3000 dong mati nih. Ya, mati. Commandramon tidak takut mati. 13 kos. 13 kos. Bosnya Commandramon, Dark Dramon. Kasih boleh saya. Gampang ya. Sabar. Oh, masih ada. Sabar. Efeknya belum selesai. Waktu dia muncul,
yeah. Saya boleh kembalikan 5 DP regain. 5? The top deck saya, suka-suka saya. Lalu untuk setiap DP regain yang kembali ke top deck, ya, yeah. Ya, begini saja. Oh, jadi 10 tuh? Plusnya? Jadi plus 10. Gak balik lagi. Lalu dia ras. Oh, dia bisa langsung menyerang. Seperti attack 11.000. Ha. Inilah option. Efeknya saya bisa discard satu Digimon, lalu destroy yang costnya sama yang kayak di discard. Apa? Saya discard ini. Lalu saya hancurkan Commandramon. Tidak, Commandramonku. 2 cost, Commandramon. Oh, 2 cost. Menggantikan Commandramon yang mati. Oh. Baiklah, dan saya Activate Dorofus. Dorofus, main. Lalu saya mau pakai Back Memory Boost. Lalu saya mau jadi Mugen Ramon sama lo. Terus, kedok. Kalau gitu saya akan menjadi Chaos Dramon. Kartu baru. Oh, akhirnya keluar bos, ya. Kartu baru. Satu kos, lalu saat evolusi, saya bisa masukkan Cyborg level 5 yang nomornya beda. Dari hand atau trash, saya akan Mega Dramon, saya akan Metal Tyranomon, dan saya masukkan Mega Dramon lagi. Sampai 3? 3 doang. Cuma boleh 3 cuman. Lalu per Digimon di Devo. Tapi kan gak ada. Yaudah, lalu Kastron pukul. Lalu efeknya Mega Dramon, kalau dia saya pukul sini, dia hancurkan yang Digimon cost 3, hancurkan Commandramon. Hancur Commandramon ku tidak. Terus lagi nih, ya. Loh, dia berapa DP-nya? 12.000. Wah, marah aja. Lalu Hagurmon pukul. Saya mau cek 7.000. Nah, efek Hagurmon top deck, ya. Digimon hitam naik tahap. Lalu saya pakai Break Memory Boost. Ya, plus. Saya cek 3 ya. 4 ambil cipuri. Dan saya selesai. Kamu dapat juga. Efek metal tidak bangun. Start turn. Saya hidup. Berdiri lagi. Ya begitu. Ya. Giliran saya. Ya. Active phase. Doro phase. Nursery phase. Tentu saya punya command drum. Oh, command drum ada baik sekali. Evolution drum. Kan tadi saya sudah atur kembali ke top deck. Oh gitu. Lalu 2 kos Seals Dramon. Solution Dramon. Apakah dia blocker? Maka diselip dari Chaos Dramon. Selip. Begitu ya? Iya. Kalau saya jadi takut. Ya sudah, Command Dramon pantang menyerah. Command Dramon tidak akan menyerah. Ya saya maju Command Dramon. Terus Nursery. Saya mau jadi Securimon. Lalu saya mau pukul Security. Lalu efeknya dia destroy Commandramon. Efeknya Commandramon waktu mati. Iya. Buka 3 top deck. 1, 2, 3. Munculkan Commandramon. Security pukul. Saya mau pakai Black Memory Boost. Panggil Guardian. Jangan. Giliran saya ya. Oh ya. Active phase. Oh, active phase ya. Nah, saya kido ya dia. Iya dong. Kan tidak pakai tadi. Raja. Doro phase. Di blocker. Blocker. Ini berapa? 12.000. 12.000. 12.000. Ini 6.000. Takut. Nasri tidak maju. Nasri tidak maju. Awal main phase. Kalau saya punya cyborg, oh ya, komandan pun cyborg, memori pesan. Cyborg semua kayak di Gimon. Tapi komandan pun takkan gentar. Komandan pun takkan gentar, walaupun kematiannya akan sia-sia, bagi saya tidak sia-sia. Waduh, komandan pun security kita, bro. Efeknya efek dulu ya. Abang komandan pun. Oh ya, waktu ada cyborg keres, saya boleh draw satu, lalu saya discard satu. Saya discard ini. Oh, discard Dramon? Iya, yeah. Ya, saya bawa. Terima kasih komandan. Terima kasih Dramon. Lalu 3 kos berubah menjadi Tank Dramon Evolution Draw. Wah, ini saya selesai. Wah, saya ya. Activate
Door of Fates. Door of Fates. Oke. Okay. Lalu mungkin Ramon security attack. Security check. Lupa Gumon attack. Security check. Red memory boost. Wah, berapa? Tidak mati si Kurimon. Red memory boost. Red memory boost. Mungkin lah. Dan saya berakhir. Giliran saya ya? Ya. Active phase. Aktif. Saya ikut juga aktif. Ikut. Berhaja. Doro phase. Nursery phase. Maju. Tank drum. Lalu awal main phase. Kalau saya punya cyborg, memori plus 1. Lihatlah. Bos Komandramon yang baru. Bos Komandramon yang baru. Waktu dia mau berubah, saya bisa kembalikan 5 di Brigade. Tadi 35, sekarang ini 5 juga? Iya. Gak begitu. Tapi yang tadi kos turun, ini kos berubah. Oh, kos berubah. Sekali-kali ini juga pengen perubahan. Oh, gitu. Saya bisa kembalikan 5 di Brigade. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada stock deck saya. Mengurangi evolution cost-nya sebanyak kartu yang kembali. Lah gratis? Gratis. Apaan nih? Evolution drop. Evolution gratis. Lalu saya pakai Pride Memory Boost. Oh, Pride Memory Boost. Dengan seluruh kebanggaan Komandramon. Wah. Dengan 5 kos. Saya panggil Sealdramon. Lalu efeknya Dark Dramon. Apa? Kalau udah pasukan yang muncul. Ya. Yeah. Di Brigade maksudnya. Di Brigade. Hancurkan yang kosnya sama. Atau ke bawah. Gedomon. Eh, kalau dia punya lo parah. Dia punya lo. Iya ya. Dia punya lo. Digimon dia. Ya, Digimon dia nih. Wah, nggak apa-apa lah. For the greater good. Oh gitu ya. Demi pasukan Komandramon. Lalu dia aktif lagi, tapi dia sudah aktif. Oh iya sudah. Jadi dia. Lalu dia mendapatkan ras. Hah? Siapa punya ras? Tapi dia belum parah. Ini gede. 12.000 ya. 12.000. 12.000. 12.000. Ampun. Wah, gawat nih. Supaya aman saya tambah satu blok lagi saja. Oh, supaya aman. Kos. Oh, mekanorimo. Mekanorimo. Ya, saya ya. Saya sesat. Active phase. Dorongs. Nursery phase. Berubah menjadi Chikorimo. Evolution drop. Gastramon pukul. Gastramon pukul. Saya blok. Event. Option lagi. Option no cost. Di turn ini Digimon saya Digimon saya Haze. Lalu kalau ada Rostin level 6 punya ISS on play, dia dapat Blitz. Saya panggil Mugenramon lagi. Efek Mugenramon, efek Mugenramon. Saya on play kasih 12, kasih 8. Lalu efeknya waktu on play saya bisa masukin 5 digi, 5 cyborg. Saya akan 1 2 3 4 5 nama berbeda. Sama kayak Dark 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Blitz. Lalu efek Metal Mamemon. Waktu dia menyerang, saya bisa hancurkan Digimon dengan cost 5 atau ke bawah. Saya hancurkan Mekanorimon. Tidak, Mekanorimon. Lalu saya serang. Security check. Kira saya sesat. Kira saya. Active base. Dulu masih di face buka. Lalu awal main face abangnya Komandramon. Abangnya Komandramon memori plus 1. Pertama-tama Komandramon dulu. Evolution Dramon. Dark Dramon. Dark Dramon 13. Wah, 13. Kamu tau efeknya kan? Iya, balikin sama-sama tadi. Balikin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lima di Brigade, kembali ke atas top deck. Mengurangi 10 offset dia. Lalu, efek Dark Dramon yang ini. Iya. Kalau ada Digimon turun, dia aktif lagi. Oh gitu. Kalau Digimon turun, hancurkan yang kosnya sama atau ke bawah. 13. Hancurkan blocker kamu! Kartu masa depan juga curang.
Efeknya pada saat dia mau hancur, boleh hilangin 2 ISS-nya, dia enggak jadi hancur. Apa? Iya. Loh, itu kan efek lama. Efek lama. Ya sama, ikut dia. Ikut dia masih punya, masih punya, makanya berubah ke Astramon-nya. Ini di luar perhitungan saya. Naik rarity ya, berubah efeknya. Makanya baru. Dabdramon, security attack. Dia masih blocker. Block. Dia mati. Tapi sama-sama matikan. Nah, efeknya yang 2 ISS lagi. Apa? Masih bisa. Tidak out for turn. Hebat sekali. Yang penting kamu mau hancur aja. Efeknya Pak Gumpon. Waktu Digimon hitam saya mati. Kalau Digimon hitam, Dabdramon, security attack. Hanya mungkin Ramon. Tidak, Dabdramon saya mati. Kalau berbicaranya, saya harus mati dengan Komandramon. Begitu ya? Gitu. Sangat pemberani sekali yang mau Komandramon ya. Baiklah saya, Activase. Reface. Terus Reface, maju. Saya akhiri dengan Chaostramon baru. Chaostramon baru, pukul. Tidak, Komandramon saya. Padahal seperti kamu sudah habis ya, nyaris sekali. Tapi Dabdramon sangat kuat. Ya, diakui, sangat kuat ini. Memang hebat sekali ya pertarungan antara hitam ini. Iya, pertarungan antar mesin tercyborg dan mesin terkuat. Pertama cyborg terkuat memang. Ya sudah, jadi berhubung sudah selesai, saya takut. Jadi saya, kita tutup toko dulu. Toko tutup? Toko tutup. Aduh. Sesuai dengan, masih sesuai. Ya sudah, kalau toko tutup, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.